Nah, ketika kita putar lagi, ini sudah menjadi biasa lagi. Oke. Ini adalah fitur yang memang unik untuk sebuah laptop ya. Karena hanya ada di laptop-laptop kelas seperti ini, guys. Putar-putar juga. Jadi dia bikin nyaman gitu ya. Oke, itu fitur giroskop. Nah, kita lihat sistemnya. Sekarang kita masukin mode screen recorder. Saya gunakan aplikasi screen recorder untuk mereview dalamannya, guys. Oke. Oke, saya akan gunakan screen recorder dan saya sudah masuki mode screen recorder. Di sini laptop ini sudah saya sertakan dengan beberapa aplikasi multimedia yang biasa saya gunakan, di antaranya ada Corel Draw, Firefox. Bisa dilihat di sini sendiri, guys. Dan yang pertama kita cek adalah bagian display. Oke, kita masuki DX Diag. Oke, di display di sini lihat, ini sudah terintegrasi dengan AMD Radeon HD 7570 dengan memori lumayan besar ini untuk bermain game, dan ini sudah mendukung full display device ya. Ini resolusinya kita lihat di bagian display setting. Ini resolusinya sudah 1600x900 ya. Oke, kemudian AMD Radeon HD 7570M ini juga ada fitur katalisnya seperti ini, guys. Jadi kita bisa mengatur tampilan katalisnya untuk penggunaan harian kah, atau untuk penggunaan gaming kah, atau penggunaan render kah, tinggal di setting-setting saja sesuai dengan kebutuhan, guys. Berikutnya untuk di bagian baterai, di sini kita lihat baterainya normal sekali, 96% untuk 2 jam penggunaan. Dan ini bisa kita atur untuk best battery life, jadi untuk menghemat energi. Oke. Dan kemudian kita akan masuki sistem Windows ya. Di sini di PC saya properties. Nah, ini adalah prosesornya Intel Core i5. Ini 2,8 GHz. Ini best clock-nya, bukan turbo boost. Kalau turbo boost kita bisa lihat di Task Manager. Itu di bagian performance itu bisa menyentuh angka 3 GHz, maksimalnya 3,5, guys. Dan untuk memori ini saya pasang dual channel memorinya, ada 4 GB kali 2 keping jadi 8 GB DDR3. Oke, kemudian sistem versi Windowsnya itu Windows 10 Education dan 64 bit, tentunya sudah. Nah, ini komputer namenya sudah saya setting sebagai berikut, dan deskripsinya juga sudah saya setting seperti ini, dan ini aktif, guys. Dan kita memasuki device manager. Nah, device manager ini adalah untuk mengecek kondisi device apa saja yang ada di laptop ini. Ada audio input dan output, silahkan bisa dilihat-lihat sendiri, ada biometrik, ada bluetooth, ada apalagi di sini banyak, guys, ada sensor, ada prosesor ya. Ini sudah include semua, jadi pengguna tinggal menggunakannya dengan sesuai kebutuhannya, guys. Oke, yang terakhir saya akan coba masukkan kartu ATM ini nanti apakah terbaca atau tidak oleh laptopnya di bagian SIM card, guys. Karena sebenarnya ini SIM card ini untuk membaca kartu SIM dari provider internet ya, provider telepon. Oke, guys, coba kita masukkan ya. Mana lubangnya kelihatan, guys. Oke, guys, kita masukkan coba. Ternyata tidak berfungsi, guys. Tidak berfungsi dalam arti dia tidak bisa membaca kartu ATM, karena mungkin ini dikhususkan untuk membaca kartu provider ya. Saya kira bisa menggunakan kartu ATM terus kita bisa transaksi gitu, guys. Kemudian untuk WiFi-nya kita lihat ya, WiFi-nya itu sudah menggunakan Intel Centrino. Nah, Intel Centrino kita lihat di adaptor di sini. Ya, Intel Centrino. Nah, ini sudah terinstall semua. Coba saya koneksikan, guys. Saya koneksikan dan kita tes speed kecepatan daripada Intel Centrino ini. Oke. Saya gunakan browser, saya tekan fast access browser. Ya, masuk browser, kita lihat speed test.
Oke, ini dalam keadaan cuaca hujan, guys. Kita lihat dari servo Telkom bisa bagus tidak menggunakan WiFi ini, guys. Oke, kita tes. Luar biasa kenceng, guys, sampai 5 megabit per second.